Dia minta no 8.000 nih berobat katanya. Kayak gila gue beli vitamin D katanya. Anak mana nih mulut doang katanya. Suruh gue kesini kesono. Malah sekarang suruh pakai BPJS gini gila kali. Suruh ngantri-ngantri gue capek hati. Dia bilang gue tanya ya sama gue ya. Buktinya dia nolak. Jawabannya gitu aja. Emang lu kira mending ngomong doang kayak gini. Lu justru kalau lu nanya lu menghina dia lu namanya. Gila kali lu. Orang lagi di jalan dia lagi di apotik ini. Tai lu. Ya iya orang dia tadi ke apotik bareng-bareng kita keluar tadi. Lu emang pelit kan kalau memang bilang buat emak lu sendiri. Mau beli tongkat aja suruh patungan, mau beli kursi roda patungan sama si Aji. Patungan apa? Lu ngomong tadi. Enggak ya. Si Melian enggak punya duit begitu-gitu katanya. Kan orang-orang bokin kalau memang bilang. Belaga kayak kayak pahlawan bener. Mau beli aja patungan. Itu kan namanya lu bukan pahlawan. Nah. Diundang. Enggak, diangkat lagi di jalan. Orang lagi di jalan ngerti gak sih? Mana gimana apa? Ya masih Oma lah. Beli kapotik dia yang mau beli obat lu orang kasih yang paling mahal vitamin jangan malah dia suruh cari sendiri, pakai dulu sendiri. Aduh. Gila dah. Lu mau nyuruh siapa tiap hari ngikut lu? Tapi dia lagi dalam keadaan musibah begini lu enggak mau bantu sedikit pun. Cuman bekoar suara suruh ke Pelni. Ya gila. Gua kan suruh ke dokter enggak mau dia. Lu suruh ke Pelni, dia enggak mau lah. Woi bolo lu. Proyek lu. Yang bener mah lu. Ayo, gua mau ini nih ke dokter. Sama lu nih, bilang jangan cuman ayo doang tapi enggak aksi. Ayo doang mau bisa kita supporter namanya. Mendukung dari jauh. Buang gua sampah nih. Udah jangan mancing lagi. Udah, jangan banyak udah. Sorry satu aja udah. Bagus, udah. Batok tonggak. Mau dibuka lagi. Ini kok banyak di sini. Pokok bulan. Oh, banyak banget sih. Oh, satu tas. Mana sih nih? Sono lalu minta sono sama wartegnya. Iya, secita tuh sih. Ada nama dia. Ini ya.
cepet pian. Aduh, gua mau bingung nih, orang kerja lama banget dari tadi. Udah belum? Dulu Mehmet gue dimana nih tuan? Sama dia apa? Sama siapa? Yang sebelahnya mau beli ini. Mana sebelahnya siapa? Itu tukang sendok. Tutup? Itu bego, yang plastik. Jadi bacot aja lu. Mahal ntar. Yaudah lu turun dah. Mana? Dimahalin deh. Ya lu turun sono, dari sini sabar. Deket ini. Sabar. Mahal, kayak pelit banget ya masalah bayar sendok ya ilah. Nyari duit ya bingung. Nah, jangan pelit-pelit lu, Pien. Lah mana tuh, lu pelit lu. Parah lu, Pien. Susah nih keluarnya nih gua nih, banyak barang. Bego ya. Mana banyak barang? Ini banyak barang, ini enggak bisa keluar. Kaki gua. Lu udah tenang keluar tinggal lagi. Enggak bisa nih, banyak motor. Goblok lu ya. Lagi mau makan enggak mau bawa sendok dari rumah. Lupa ya. Di mana? Ini ya. Buruan nih, udah dibuka ini. Ini masuk ini nih. Sini, 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 sini. Diam. Pegang sana lu. Pas digong. Lagi sih. Ya, heran gue. Mana sih kunci gue? Ibunya udah nungguin nih. Cepet, Pien. Sabar orang bego ya. Cepet men ah. Sabar ya orangnya. Lama banget dari tadi lu pulang banget. Nah. Thank you.
PMP lagi lu, Pian? Enggak. Umben. Enggak bisa kupingnya.
udah jadi lu jalannya lu, Ben. Udah jadi, udah bisa nih. Setelah sekian puluh abad lu muter-muter jalanan ke sini. Karena akhirnya udah bisa lu jalannya lu. Bisa gak nih, kok masih ditutup aja? Pengen ngomong, Ben. Bisa kan? Masuk. Oh, kira enggak bisa. Ngomong dong, kok masih ditutup begini masalahnya nih. Bisa-bisa nih, jangan bisa yang enggak-enggak nih. Masuk. Gua kan juga kaget juga. Bilang bisa tapi kayak orang bingung. Ditutup begini. Ah, masih sama nih Grandal Gunung juga jalan aja. Dia kerjain cuman enggak, masih enggak bagus juga tambelannya. Ntar juga diajak sama kontainer lagi nih, jangan kuning lagi. Tandanya asal-asalan. Enggak, maksudnya jalanannya udah bagus nih, kalau yang di sini bagus nih. Yang ono yang enggak bagus loh. Dari jembatan sengaja udah lebih baik lah. Ditambel-tambel. Karena mungkin tambelannya berkali-kali kali ya harusnya. Biar pas. Orang-orang bawa motor juga lantang celonong aja. Akhirnya kata si abang tukang ini, tukang pauganya, mata pencarian kita tidak hilang. Keluarin aja ya. Ada sebulan nih, dua bulan hampir ya. Hilang mata pencarian gua katanya. Sekarang saya bingung. Tadi gua buka kaca tuh, gak ngapain deh. Gak ngapain. Bapak gak nanya sim saya, Pak. Emang lu ada kok dengerin mau masuk saya, Pak, bisa emang. Aku mau nanya sim saya bisa. Oh, punya sim enggak? Oh, hukum. Kalau misalnya bapak lagi dia ngomong itu terus gua jawab hukum. Terus dia ngomong tampar. Enggak. Tonjok aja mobil. Bum. Bukan. Ya. Kesel enggak sih? Gua langsung turun. Pukul-pukul tuh, nah, emang gua aja udah suruh malu, kan mau lupu banget tuh. Terus dia bilang, kamu siapa anak kecil? Pala lu di gini temennya. Itu gimana tuh? Daripada lu orang tua, gak ini kayak ngomong. Punya sim, punya sim. Kayak lu sim lu ini aja hidup. Sim lu udah mati juga. Kan hidup, sim aja gimana? Mana berani lu, gue yakin ngomong kayak tadi. Mana ya lu tutup muka begini lo. Aku pun dia. Nah itu kalau dia kan kemarin dia udah ketok-ketok. Ketok, biasa. Kayak gue juga yang lakuin. Sama. Yang dia bapak lu lagi. Blokis. Blokis merah. Ngomongin bapak. Beli si baca ini pada dia guys. Sebotak. Kamu masih ingat wajahnya dia yang ganteng kalau naruh. Kan masih banyak. Bapaknya. Enggak ingat. Cuma ingat botaknya. Iya. Mau gua mau masuk kebanyakan. Makan dulu. Masuk kebanyakan. Repot lo. Tapi kita harus mengampuni lo. Mungkin dengan cara dia menegur kita itu kita jadi lebih dewasa ya. Kayak gua kan jadi dewasa gua pikiran. Gak boleh malah kita merasa ah brengsek. Gua cuma parkir sama aja gua salahin. Gak boleh. Sebab itu adalah perilaku melawan. Melawan perintah orang lain. Nanti yang punya rumah kan. Dia punya kumpul. Sekalipun dia sewa juga, nah, dia punya rumpol untuk menggunakan.
Pak, usernya adalah bacot lu. Gue udah nanya lu, gue udah nungguin selama 4 jam. 4 jam juga gue sibuk sebenarnya, nungguin lu punya balasan doang. Ya begini, sampah gue bilang. Sampai lagi.
Uang Tuhan. Uang Tuhan. Lakinya malah lu gado-gado lu pian ya. Ah. Ya pian. Ini kali lu auditor lu. Auditor kan begitu kerjanya. Dari mandi dari keliling kota. Sambil melihat-lihat nelayan yang ada.
lo bisa lo. Bisa untuk membiasakan diri di situ kan. Nyelinap-nyelinap kan. Main ini malah ngebuangin duit sampai jutaan ke situ. Gempa bumi mana sananya semalam kayak tanah bergoncang. Sopian penakut sekarang dia. Sapam. Ada mau sini.
Padahal dia sama kita jalan cepetan dia ya. Kemarin kita di belakang. Ya, gubuk seperti ini. Wah, ini belum kelar nih. Apaan? Apaan lu belum kelar? Ini, Bu. Belum kelar yang apa-apa ya, kelarin aja ntar. Kenapa harus buru-buru? Nanti lu juru kuku juga lu ya. Paling paling kan bukan
itu aja dah. Gua jalan di sini dah. Aduh, memang bahaya punya lu. Nyari masalah terus. Sini nih. Bocor lu, Cok. Kurang lu, Pian? Sabar, orang yang musik gini nih. Lama lu. Bacar, bocor, bacar, bocor. Kalau yang bilang lu gak jelas yang ada. Senyum lu, diem aja lu. Oh itu lagi mau ngejenguk dia. Gila gimana lu. Bahaya juga lu. Lexus model kembali. Ini apa ya, sama sih, posisi dulu aja. Pas lagi cepet kan, Ming kan. Di sini udah parah gitu. Enggak ada lu. Bengol. Mana nih bengol? Teh tangan panjang. Tangan pendek-pendek susah ngambil apa-apa lu, Pian. Ini susah nih, gua mau jalan nih. Bambunya naikin dong. Muel bilang si Bondel sukanya muel. Oh, dia mau bangun. Bangun, sana, sana. Wah, ih, mama. Lagi selfie si bapak. Si bapaknya berkuk. Ngapain sih? Dengan mukanya. Ngapain sih? Mama, lihat dulu. Tapi gue diem tadi, kenapa gue diem? Anjingnya lo saya sampe kaca gue pecah aja. Suruh kuku. Mama! Aku mau dimajuin, awas. Awas. Susah ini, awas. Yon, tuh, mama mau bangun nih. Padahal gue gak ngapa-ngapain dia aja, gue disalahin. Yon, mau nih, mau gak? Nih, gue sedikit lagi. Ih, fans, saya mau tidur. Oh, kaca lo jatuh lo. Mau lo mau jalan. Lu aja pulang ya. Gua mau kencing ya. Udah kelar ya gua ya. Anjing lo. Lu mau nanya nih? Enggak. Gua mau kencing ya. Lu mau kencing ya gua ya, gua bilang ya. Lu berani sama gua lo? Udah, gue udah kelar ya kerjaan gua ya. Pendidikannya enggak diutamakan jadi begini. Ini gak beres. Udah gue nih. Lu mau kencing nih. Anjing lu jadi bikin apa gue ya. Ayo jalan, gue kencing nih. Ayo. Ayo. Yuk, ayo. Lu gak kencing ya? Enggak. Lu kencing sana mati lu ya. Gua tonjok kongkol lu bener ya. Lu kencing ya nih? Enggak ya? Gak jelas ya? Lu kencing ya? Ya, gua masuk ke mati asuh ntar. Ya? Seteru kukuk. Dan
Terbaik, terbaik sih, Bang.